Penyebab stroke di usia muda. Usia muda ternyata tidak menjamin seseorang memiliki tubuh yang sehat. Pasalnya, penyakit stroke juga dapat menyerang kalangan muda. Beberapa tahun silam, jurnal yang membahas masalah stroke menyebutkan adanya peningkatan penderita, khususnya pada usia 20-40 tahun. Namun, seiring waktu justru stroke menyerang kalangan muda. Penderita stroke diketahui menurun pada penelitian tersebut. Sayangnya, penderita stroke di kalangan muda justru meningkat jumlahnya. Penelitian juga dilakukan pada tahun 2005 silam, mengungkap terdapat peningkatan di angka 13-19%. Meski hingga kini masih menjadi perdebatan, namun resiko terserang stroke pada kalangan muda memprihatinkan. Penyebab stroke usia muda. Stroke pada usia muda ternyata tidak sama dengan yang dialami kalangan dewasa. Pada usia muda, penyebab stroke lebih mengarah pada infeksi, dehidrasi, dan trauma gangguan jantung. Sickle cell disease juga disebut sebagai penyebab yang paling sering dialami oleh kalangan muda di dunia. Penyebab terjadinya stroke di usia muda bisa dilihat dari asupan darah menuju otak. Adanya penurunan suplai darah menuju otak menyebabkan kalangan muda terserang stroke. Dari kebanyakan jenisnya, stroke isemik adalah yang paling banyak menyerang kaum muda. Stroke tersebut terjadi lantaran adanya pembekuan darah yang ada di jantung. Gejala stroke usia muda. Mengenali gejala stroke pada usia muda dapat dilakukan dengan memperhatikan wajah, lengan, dan cara berbicara serta waktu. Penderita stroke di usia muda seringkali susah mengangkat kedua sisi mulut saat wajah ditundukkan. Penderita juga kesusahan dalam mengangkat lengan. Selain itu, gejalanya dapat dilihat dari cara berbicara yang sedikit berbeda. Pengobatan stroke usia muda. Pencegahan menjadi cara ampuh agar terhindar penyakit stroke. Kelebihan berat badan biasanya menjadi pemicunya. Karena itu, setiap anak muda perlu melakukan olahraga yang teratur. Diet sehat, dalam hal ini juga bisa mengurangi resiko terkena stroke di usia muda. Makan makanan yang disarankan seperti buah-buahan, gandum utuh, dan sayur-sayuran. Selain itu, kalangan muda juga perlu menjaga tekanan darah tetap normal. Menghindari gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol diperlukan. Upaya-upaya tersebut sangat penting dilakukan dan disadari sejak dini. Dengan begitu, resiko terkena penyakit stroke di usia muda dapat dikendalikan. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas PKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media.
pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.